mengaliri beberapa sawah. Ini aliran ke sini. Boleh kok, salah. Sini pakainya kan sedot, jadi enggak masuk. Oh, sistem cepat. Iya. Berarti kalau gitu harus ciptain galang sendiri, berarti harus ciptain oh, galang. Tapi sih bang, ininya ini gua buka nih ya. Di sana gua tutup. Nah ya, yang komplain yang punya sawah-sawah di sana, kenapa saya mau sawah di sini dulu yang penuh, nanti saya buka ini baru sawah sana. Ya jadi kan ono jadi kelihatan keringnya. Nah, tapi ini lo harus bikin seolah-olah memang air itu ke bawah. Iya sini. Ya. Jadi di sana nanti gua buka lagi. Jadi kan dibuka lagi sana agak banjir tuh, sekarang ada bendung tuh. Tapi bendung lagi nanti. Iya. Ini kan masih kelihatan banyak airnya. Jadi soalnya benar-benar tinggal dikit. Ini kan opsi terakhir di sini karena nggak dapat. Tapi sambil berjalan kita tetap cari lagi. Gitu. Hmm, tapi iya, ini optionnya. Optionnya kalau memang harus terpaksa ya ini kita set. Dapat di sini soalnya. Udah muter tadi kita ke bawah-bawah ya. Iya. Sana. Udah kering. Oke ya. Bang Pian. Atau kalau bikinnya ini kan agak lebar nih, kalau nyangkul itu gorengan, boleh nggak bikin sendiri lebih kecil gitu? Yang di mana begini? Kayak gini juga udah benar. Bikin cuma sendiri bikin harus sendiri kecil. Tadi juga kepikirannya kayak gitu, cuman gua pikirin lagi masalah teknis dan perunitan juga. Itu kita harus itu sawah juga bang. Iya. Harus kalau kita bikin galangan kecil kayak gini, misalnya di pertengahan sawah kayak gini. Iya. Jadi harus satu pengizinan buat sawah ini nih kita bongkar. Kedua, penyaluran air di gua sama apa datarannya yang emang agak turun. Tapi kan ini sebenarnya kan akan kita pakai juga kan sawah ini kan, atau pakai yang sebelah situnya misalkan sebelah situnya agak kan lebih rapi. Sawahmu pilih kalau jadi sawahmu pilih